Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal Nilofa kena tegur sebab gedik badan. Piyuri sekolahkan Nilofa dalam live. Sebelum kita start, Datin Koni nak ucapkan terima kasih kepada yang support Kokochi Channel sampai sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, nama artis wanita Malaysia yang terkenal iaitu Nilofa menjadi bualan hangat buat netizen. Apa yang Datin Koni tahu, ramai netizen yang memberikan kata-kata tanya tentang isu yang telah berlaku terhadap Nilofa dan suaminya. Apa sebenarnya suami Nilofa tegur tu? Jom sama-sama Datin Koni kita rungkaikan masalah ni. Nur Nilofa Muhammad Nur atau lebih dikenali sebagai Nilofa yang merupakan seorang pelakon yang cukup terkenal. Apa yang Datin Koni pasti, Nilofa ni bukan sahaja seorang pelakon, malah dia juga merupakan seorang model dan juga pengacara. Dia dilahirkan pada 10 Februari 1989 iaitu berumur 33 tahun sekarang dan dia juga berasal dari Pasir Mas Kelantan. Apa yang Datin Koni tahu juga, Nilofa telah dinobatkan sebagai juara Dewi Remaja 2009-2010 dan namanya menjadi sangat terkenal apabila dia mewatakkan Alicia dalam drama bersiri Kau Yang Terindah dan juga Suri Hati Mr. Pilot. Pada 27 Mac 2021, dia telah selamat melangsungkan pernikahan dengan pelakon P. Yuris melalui sebuah majlis akad nikah di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, pada 29 Januari 2022, mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Muhammad Bilal. Apa yang Datin Koni nak bagi tahu adalah apa sebenarnya yang dipertikaikan oleh netizen pasal Nilofa gedik tu. Berdasarkan sumber yang Datin Koni dapat dari ogium.com menyatakan baru-baru ini usahawan popular Nilofa dan suaminya P. Yuris mengadakan sesi live khas bersama peminat. Menerusi sesi berkenaan, peminat bertanyakan kepada P. Yuris sama ada sukar atau tidak untuk menjaga Nilofa. P. Yuris atau nama sebenarnya Muhammad Haris Muhammad Ismail 26 tahun berkata, adatlah dalam perkahwinan ada waktu susah dan senang dalam menjaga isterinya. Ada susah, ada senang, tapi pengalaman yang adventurous, maklumlah dia merupakan seorang wanita yang sudah lama bergelar bos. Jadi apabila sudah bersuami, jihad untuk dia taat kepada suami, jawab P. Yuris. Apa yang Datin Koni pasti, Nilofa juga berkata, bukan mudah untuk menyesuaikan hidup daripada zaman bujang ke alam perkahwinan. Memang tidak mudah, tetapi saya cuba sebaik mungkin untuk taat kepada suami, katanya. Melanjutkan bicara mengenai kesusahan menjaga isteri, P. Yuris berkata, mungkin disebabkan Nilofa yang sudah lama berada di posisi ketua dalam menguruskan kerjayanya. Apa yang Datin Koni pasti, sungguh pun begitu, baik Nilofa maupun P. Yuris masing-masing cuba menyesuaikan diri hidup secara rukun sebagai pasangan suami isteri. So, sekarang ni apa sebenarnya Datin Koni nak sampaikan isu Nilofa yang hangat diperkatakan ni? Berdasarkan video yang Datin Koni tengok ni, memaparkan Nilofa telah menggerakkan badan sedikit yang kelihatan gedik dan tak lama selepas tu, suaminya P. Yuris terus menasihatinya. Semoga Nilofa dan suami terus istiqomah ya dan dipermudahkan segala urusan. So, tiada apa-apa pun sebenarnya yang nak diperbahaskan lagi. Semoga perkongsian Datin Koni kali ini menjawab persoalan tadi ya. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti.
menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.